Baik, kita mulakan suratul Jasyiyah mulai daripada ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaraita, maka apakah pikiran engkau? Pikiran. Maka apakah fikiran engkau? Man orangnya? Ittakhadha, telah menjadikan ia. Ilahahu, akan Tuhannya. Hawahu, hawa nafsunya. Wa'adallahu, dan telah menyesatkan ia akannya. Dan telah menyesatkan ia akannya. Allahu, oleh Allah. Ala ilmin, atas ilmu. Wa khatama, dan telah mengecap ia. Ala, atas. Mengecap, mengecap. Sama'i, pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia. Ala, atas. Basarihi, penglihatannya. Rishawatun, rishawatan, ada tutupan. Ada tutupan. Faman, maka siapakah? Yahdi, ia memimpin akannya. Mim ba'di, daripada sesudah. Allahi Allah. Afala, maka apakah tidak? Tazakkarun, kamu ambil ingatan. Waqalu, sambung ya. Waqalu, dan telah berkata mereka. Mahia, tiada ia. Illa, melainkan. Hayatuna, kehidupan kami. Ad-dunya, di dunia. Namutu, kami mati. Wanahya, dan kami hidup. Wama, dan tiada. Yuhlikuna, ia membinasakan akan kami. Illad dahru, melainkan masa. Wama lahum, dan tiada bagi mereka. Bizalika, daripada itu. Min ilmin, daripada pengetahuan.
Inhum, tiada mereka. Illa, melainkan. Yazunnun, mereka sangka-sangka. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-23. Afaraita manittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah fikiran engkau? Orang yang telah menjadikan ia akan Tuhannya, akan hawa nafsunya. Maknanya, tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu itu, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Bayangkanlah, dia menyembah batu. Batu yang dia lihat, katanya dia boleh membantu, boleh menolong. Jadi, apa yang dilakukan itu semuanya adalah hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu sahaja. Tidak ada keterangan. Wa dallahu Allahu ala ilmi. Dan telah menyesatkan ia akannya oleh Allah atas ilmu. Mana Allah menyesatkan dia, ya, atas pengetahuan Allah Ta'ala. Allah tahu. Wa hatama ala sam'i wa qalbihi, dan telah mengecap ia atas pendengarannya dan penglihatannya, dan hatinya, sorry, dan hati. Pendengaran yang tidak mau mendengar petunjuk, sedangkan hatinya ia tidak dipergunakan. Hati ini lebih kepada makna akal. Ya, jadi akalnya tidak dipergunakan. Famay yahdihil yahdi famay yahdihi mina min ba'dillah, maka siapakah ia memimpin akannya daripada sesudah Allah? Ini persoalan. Pimpinan siapa lagi yang dikehendaki selain daripada Allah Ta'ala? Kalau pimpinan Allah sendiri, mereka tak nak ikut. Apa yang mereka ikut? Tentu mereka mengikut hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu mengajak kepada kesesatan. Mengajak kepada kehancuran. Afala tazakkarun? Maka apakah tidak kamu ambil ingatan? Itu di tempelang. Waqalu, dan telah berkata mereka, mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Dia kata apa? Mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Katanya tiada ia melainkan kehidupan kami di dunia. Kami mati dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ia membinasakan akan kami melainkan masa. Maksudnya apa? Mereka yang mengingkari atau tak percaya hari kebangkitan. Dia kata kita hidup ni hanya kat dunia saja. Kita dekat sinilah kita hidup. Kat sinilah kita mati. Atau dia katakan kat sinilah kita mati, kat sinilah kita hidup. Tak ada lagi kehidupan lepas kita mati. Dan tidak membinasakan kita ni melainkan masa. Maknanya kita binasa ni disebabkan oleh masa. Kerana kita dah terlampau tua. Dah sampai masanya. Kita pun mati. Dah mati tak ada apa-apa. Jadi mereka, anggapan mereka macam itulah. Ya, binasanya atau matinya atau binasanya kita ni kerana ya masa. Maknanya dengan kerana
masa ya kita dah terlampau tua, maka sampailah masanya kita pun mati. Dia punya faham macam tu. Ya, dia tak percaya bahawa adanya hari kebangkitan lagi, tak ada. Dia menganggap bahawa kita hanya di dunia lah ni, kita ni berlakon. Ya, sama ada kita nak jadi baik ke jadi jahat, kita berlakon, lepas tu kita mati. Dah mati tak ada apa-apa. Ya. Wa ma lahum min zalika min ilmin, dan tiada bagi mereka daripada dengan itu daripada pengetahuan. Mana dia cakap, dia cakap yang tidak ada ilmu. Inhum illa yazunnun, tiada mereka melainkan mereka sangka-sangka. Mereka cakap, mereka ni hanya sangkaan-sangkaan dia saja macam tu. Inilah mereka yang tak percayakan hari kebangkitan. Ya, golongan etis contohnya. Mereka tak percaya hari kebangkitan. Ya, dan juga ya, mereka yang mempunyai agama atau kepercayaan musyrikin. Mereka pun sebenarnya tak percaya. Ya, hadirnya hari kebangkitan. Jadi apa yang mereka percaya? Ya. Mereka percaya bila dah mati. Kalau kita senang kat dunia, kita mati. Ya, kita pun mati dalam keadaan senang. Tapi bukan dikira akhirat. Maknanya kita punya roh tu ada di dunia. Kita ada di dunia. Jadi kalau kita senang, maka kita mati pun senang. Kalau kita susah, kita punya mati pun susah. Macam itulah bahasa dia. Sebab itu mereka, kenapa mereka puja nenek moyang mereka? Sebab mereka menganggap bahawa roh-roh mereka ada. Ya, berkeliaran. Kalau mati mereka ya, berwasiatkan nak naik kereta, maka dibuatkanlah kereta. Kemudian kereta yang dibuat daripada buluh tu ya, dah siap, ya, maka dibakar. Ya, setelah ditanam, dibakarlah. Kononnya, rohnya tadi dah naik kereta. Berjalan je lah ke dunia dengan kereta itu. Jadi macam itulah. Ini semuanya yazunun. Hanya sangkaan-sangkaan sahaja. Ya, tidak ada keterangan bukti daripada Allah. Ini agama yang mengikut hawa nafsu. Atau kepercayaan yang mengikut hawa nafsu. Kadang mereka tak ada agama pun ada. Jadi kepercayaan mereka macam ya, mengikut kepercayaan mereka macam itu. Ya, adakah ya, hal ini boleh diikut? Ya, tak boleh. Ya, kita tak boleh ikut kepercayaan yang merosakkan ini. Sebab itulah Allah datangkan Rasul. Rasul nak memberitahu kepada kita hal yang kita tak tahu. Iaitu kebangkitan sesudah ya, dunia ini. Ada hari kebangkitan. Ha, itu yang kita tak tahu. Sebab itu kita datang Rasul bagi tahu. Sama lagi waizah dan apabila. Tutsla, ia dibacakan. Alaihim, atas mereka. Ayatuna, akan ayat-ayat kami. Bayyinat, yang terang. Makana, tiada adalah ia. Hujjatahum, hujah mereka. Hujah mereka, illa, melainkan. Ankolu, anbawa. Kolu, telah berkata mereka. Itu bawakanlah olehmu. Bi'abainah,
akan bapa-bapa kami. In kuntum, jika adalah kamu, sodikin, orang-orang yang benar. Kul, katakanlah oleh engkau. Allahu Allah. Yuhyi, ia yuhyikum, ia menghidupkan akan kamu. Suma kemudian, yumitukum, ia matikan akan kamu. Suma kemudian, yajma'ukum, ia kumpulkan akan kamu. Ila yaumi, kepada hari al-qiyamah, kiamat. La roiba, tiada keraguan fihi, padanya. Walakinna, dan akan tetapi. Aksarnas, kebanyakan manusia. La ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Baik, saya masuk mula ayat 25. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Dan apabila ia dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, iaitu ayat-ayat Quran, ia dalil yang menunjukkan hari kebangkitan. Bayinat, jelas keadaan. Ya. Makana hujatuhum, tiada adalah ia hujah mereka. Illa an qalu, melainkan bahawa telah berkata mereka, ituna, bawakanlah olehmu atau datangkanlah olehmu, bi'abaina, akan bapa-bapa kami. In kuntum sodikin, jika adalah kamu orang-orang yang benar. Orang-orang yang tak percayakan ya hari kebangkitan ini. Ya. Bila dibacakan ayat-ayat Allah dengan jelas tentang hari kebangkitan. Oh, dia punya hujah. Dia lawan. Dia punya hujah. Dia kata, kalau betul, cuba datangkan moyang-moyang kami yang dah mati dulu tu. Dia cuba hidupkan balik. Bapa-bapa kami tu, dia maksudnya, ya, yang dah mati dulu-dulu. Mana moyang-moyang. Moyang-moyang kami. Atau bapak-bapak kami yang dah mati dulu tu. Cuba datangkan balik, hidupkan balik. Kalau engkau benar. Dia cabar. Ya Rasul. Suruh bangkitkan atau datangkan balik. Kalau betul ada hari kebangkitan. Macam tu. Ya hujah mereka. Jawapan wahyu, kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Allah yuhyikum thumma yumitukum. Allah, ia menghidupkan akan kamu, kemudian ia matikan akan kamu. Bukan aku, bukan kerjaku. Tapi kerja Allah yang menghidupkan kamu, kemudian yang mematikan kamu pun Allah. Summa,
Kemudian ya jama'ukum ila yaumil qiyamah la roiba fih. Kemudian ia kumpulkan akan kamu kepada hari kiamat. Tidak ada keraguan padanya. Kemudian kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Tidak boleh nak diragu. Walakinna aksaron nasi la ya'lamu. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui. Ya, kebanyakan manusia tak tahu, tak mengetahui hal ini. Dia tak percaya. Tapi bila dah mati nanti, baru mereka sedar. Terbeliak ya, mata mereka. Bila melihat hari kebangkitan. Yang dulu di dunia mereka langsung tak percaya. Sampai mencabar Rasul. Suruh datangkan moyang-moyang mereka dah mati itu. Kalau betul adanya hari kebangkitan. Macam tu. Eh? Sama lagi ayat seterusnya, ayat 27. Walillah. Dan kepunyaan Allah. Mulku kerajaan. As-samawati langit-langit. Wal ardi dan bumi. Wa yauma dan pada hari. Takumu ia. Takumu ia terjadi. Itu sesuai lah. Asal mana berdiri. Ia terjadi. As-sa'atu hari kiamat. Yaumaizin pada hari itu. Yahsaru. Ia rugi. Al-mubtilun. Oleh orang-orang yang membatalkan. 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 Mubtilun. Bracket. Yang mengerjakan kebatilan. Mengerjakan kebatilan. Nah, yang mengerjakan kebatilan. Ayat 28, Wataro, dan kau lihat. Kulla umatin tiap-tiap umat. Umat. Kulli, kulla umatin tiap-tiap umat. Jasiatan, berlutut. 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 Ini surah yang kita baca ni, surah Jasiyah. Surah Jasiyah. Maknanya berlutut. Kullu umatin, tiap-tiap umat. Tud'a, ia diseru. Ila kepada kitabiha, kitabnya. Al-yawma pada hari. Tujzauna kamu dibalas. Ma kuntum apa yang adalah kamu. Tak malun kamu kerjakan. Ayat 29. Fa'amma, maka ada pun. Bukan. Haza. Haza ini. Kitabuna, kitab kami. Yantiku, ia berbicara.
alaikum atas kamu. Bilhaq dengan benar. Inna sesungguhnya kami. Kunna adalah kami. Adalah kami. Nastansihu. Kami catatkan ma kuntum, ma apa yang kuntum adalah kamu. Tak malun, kamu kerjakan. Simak semula. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Ayat yang ke-27. Ya, simak balik. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Dan kepunyaan Allah kerajaan langit-langit dan bumi. Wa yauma taqumus sa'ah. Dan pada hari ia terjadi oleh kiamat, oleh hari kiamat. Yauma izin, pada hari itu, yahsarul mubtilun. Ia rugi oleh orang-orang yang membatalkan. Orang-orang yang membatalkan ni mana yang dulu tak percaya adanya hari kebangkitan. Ataupun dengan makna orang-orang yang mengerjakan. Ia mengerjakan kebatilan. Dulu di dunia, ia mereka mengerjakan ibadat-ibadat yang batil, yang salah, yang tidak diperintahkan. Besok bila terjadi hari kiamat, maka terasalah ruginya mereka. Tapi apakan daya? Ya, masa itu tidak akan berulang lagi. Ya, tidak ada berulang lagi untuk kembali ke dunia. Untuk beramal soleh, untuk beriman kepada Allah dan Rasul, tak ada artinya lagi. Watara'u kulla ummatin jasiatan. Dan kau lihat akan tetap umat berlutut. Pada hari kiamat nanti, engkau akan lihat ya tiap-tiap umat, ya ahli agama, ya akan berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap umat, ia diseru kepada kitabnya. Kitabnya kita amal. Misal tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mengambil kitab amalnya. Al-yawma, pada hari itu, tudzauna, kamu dibalas. Ma kuntum ta'malun. Apa yang adalah kamu, kamu kerjakan. Artinya kamu dibalas mengikut apa yang kamu telah kerjakan di dunia. Baik atau buruk. Hadza kitabuna. Masing-masing pun mengambillah kitabnya. Ya, atau sijilnya. Kemudian dikatakan lagi. Yantiku alaikum bilhaq. Ia berbicara atas kamu dengan benar. Buku kitab itu, kitab amal itu, ya dia bercakap benar. Sama ada kita baca ke, ya, ataupun kitab itu sendiri membacakan. Dalam ayat lain, dalam surah Isra' contohnya, Iqra' kitabaka. Bacalah kitab engkau. Ya. Iqra' kitabaka. Wa kafa binafsika hasiba. Dan cukuplah dirimu sendiri yang menghitung. Jadi, ya, bacalah sendiri kitab itu, engkau sendirilah hitung.
Macam itulah. Kitab itu berbicara dengan benar. Inna kunna nastah nas nastan sihu. Sesungguhnya kami adalah kami iman Allah. Kami catatkan. Ma kuntum ta'malun. Apa yang adalah kamu kerjakan. Maknanya, buku catatan itu mencatat segala kerja kita. Sampai dikatakan dalam surah lain, tak ada pun yang tercicir, baik kecil ataupun baik besar. Sentiasa ada dalam kitab tu. Macam tu detailnya. Ya. Agak-agak terbaca tak kita? Ya? Kalau kita tak apalah, tak payah, tak banyaklah. Kalau orang yang rajin menulis diary, ya, satu tahun satu diary. Kemudian, ya, daripada umur, ya, dia dah pandai guna diary dalam umur dalam, ya, contoh 15 tahun. Sampai kepada 60 tahun contoh. Atau 70 tahun. Dah berpuluh-puluh diary. Adakah kita sempat nak mengulang diary-diary itu yang dulu-dulu? Ya? Sama ada, ya, terkumpul macam tu atau masuk tong sampah. Ya? Dah terlampau banyak. Ya? Jadi, bayangkan. Yang ini, buku kitab ini, mulai daripada baligh sampailah kepada, ya, akhir hayat. Akhir hayat. Barulah tertutup buku amal itu. Akhir hayat ini tak tentu. Kadang, ya, sebelum akhir hayat pun sudah tertutup. Contohnya saya kata dia dah nyanyuk. Dia dah nyanyuk, dah tertutup buku dah. Ya. Tidak tercatat lagi dalam buku itu. Jadi, ya, sanggup ke? Sanggupkah kita baca? Ya, mungkin. Ya, kalau kita tengok dalam kehidupan kita sekarang, zaman moden, kita tengok kitab boleh baca sendiri. Ya, kan? Contohnya Al-Quran. Al-Quran yang dijual. Kita pakai pen, tunjuk pen je dia baca. Ya, bukan kita baca pun. Kita tunjuk dia boleh baca. Kita tunjuk mana-mana dia baca. Ya. Tahu kan? Ya. Kalau kalau zaman moden kita boleh tengok keadaan macam tu, mungkin kitab tu dia boleh baca sendiri. Tak payah kita bacakan pun. Ya. Sentiasa dia bacakan kepada kita. Dan ya, jumlahnya tak perlulah. Total dia tahulah. Total dia. Letak total dah tahu apa dah. Macam itulah. Jadi kalau manusia dibagi ilmu yang sedikit ni, itu pun dah dianggap sebagai hebat. Jadi ilmu Allah ni lagi hebat daripada apa yang kita temui di dunia. Lalas kita tak baca Quran, ni kita tak baca, lalas Quran baca sendiri. Kita tak baca pun. Quran tu baca sendiri. Baik, kita teruskan ayat 30. Fa'amma, maka ada pun alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, wa amilu, dan telah mengerjakan mereka, as-solihati, akan amal-amal soleh, fayudakhiluhum, maka ia masukkan akan mereka, maka ia masukkan akan mereka, Rabbuhum,
oleh Tuhan mereka. Fi rahmatihi, ke dalam rahmatnya. Zalika, itu. Wa dia. Al-fawzu, kejayaan. Al-mubin, yang terang. Ayat 31, wa amma, dan adapun. Allazina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Afalam, maka apakah tidak? Takun, ia ada. Ayat-ayati, ayat-ayatku. Tutsla, ia dibacakan. Alaikum, atas kamu. Fastakbartum, maka telah sombong kamu. Wakuntum, dan adalah kamu. Kauman, kaum. Mujrimin, orang-orang yang berdosa. Ayat 32. Wa iza, dan apabila. Kila, telah dikatakan ia. Inna, sesungguhnya. Wa'dallahi, janji Allah. Hakun, adalah benar. Wassa'atu, dan hari kiamat. La roiba, tiada keraguan. Pihak padanya. Kultum, telah berkata kamu. Ma nadri, tidak kami tahu. Ma nadri, tidak kami tahu. Masa'ah, apakah kiamat itu? Inna zunnu, tiada kami sangka. Illa, melainkan. Zonna, sangkaan. Wama nahnu, dan tiada kami. Bimustaikinin, orang-orang yang meyakini. 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 Baik, saya masuk mula. Fa'amal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang telah beriman mereka. Wa'amilus solihat, dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Dulu di dunia, apa yang dikhabarkan oleh Rasul, mereka imani.
mereka percayai dan mereka beramal soleh macam mana Rasul mengajarkan untuk beramal soleh. Walaupun di sekelilingnya mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, dia tidak peduli. Dia tetap yakin adanya dan terus melakukan amal soleh. Wa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Maka ia masukkan akan mereka oleh Tuhan mereka ke dalam rahmat-Nya. Allah akan masukkan mereka di akhirat nanti ke dalam rahmat-Nya. Letaklah mereka surga. Ya. Surga. Rahmat-Nya di situ maksudnya ialah ke surga-Nya. Allah akan masukkan ke dalam surga-Nya. Zalika wal fawzul mubin. Itulah dia kejayaan yang terang. Kejayaan yang terang atau nyata. Ya, kepada mereka yang beriman dan beramal soleh dulu. Ya. Akan masuk ke surga. Itulah kejayaan yang nyata buat mereka. Wa ammal ladzina kafaru. Sebaliknya pula. Dan ada pun orang-orang yang telah kafir mereka. Afalam takun ayati tusla alaikum. Ya. Maka, dan ada pun orang yang telah kafir mereka. Maka apakah tidak ia ada ayat-ayatku. Ia dibacakan atas kamu. Mana orang-orang yang kafir ni? Ia ditanyakan besok. Tak ada ke siapa-siapa yang bacakan ayat-ayatku kepada kamu? Ini, maknanya Al-Quran. Tak ada ke orang yang membacakan Quran ke atas kamu yang memberitahu ia tentang hal ini? Sudah tentu jawabnya, ada yang telah menyampaikan ini Al-Quran itu. Fastakbartum. Maka telah sombong kamu. Ya, kamu telah sombong atau menyombongkan diri, menolak kebenaran yang disampaikan oleh mereka. Sama ada Rasul ataupun utusan-utusan Rasul. Kamu tolak ajakan mereka. Kamu sombong. Wa kuntum qauman mujrimin. Dan adalah kamu kaum orang-orang yang berdosa. Jadi Allah masukkan ke golongan orang-orang yang berdosa atau kafirin, orang-orang yang kafir. Wa zakilah. Dan apabila telah dikatakan ia, inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Bila dikatakan kepada mereka yang kafir, ya, sesungguhnya janji Allah itu, yaitu hari kebangkitan itu adalah benar. Dan hari kiamat, ya, tidak boleh diragui. La raiba fiha. Tiada keraguan padanya. Mana tidak boleh diragui. Apa jawab mereka? Kultum telah berkata kamu. Mana mereka jawab si kafir ini? Mana dari masa'ah. Kami tak tahu. Ya, tidak kami tahu apakah ya kiamat itu. Ya, dia kata macam tu. Eh, kami tak tahu mana ada kiamat. Ya, apa kiamat tu? Ha, dia buat tak tahu. Menafikan. Ya. Kemudian dia kata ma apa inna zunnu, kata mereka lagi, tiada kami sangka, illa zonna, melainkan sangkaan. Ya, kami sangka ini semua hanya sangka-sangkaan saja. Mana dari kiamat. Ya, dunia tetap macam inilah. Pagi ada matahari, petang jatuh matahari, kemudian malam. Ya, kemudian ya, kita pun dah tua, maka kita pun dimakan di masa, kita pun mati. Macam itulah pahamannya, sangkaan mereka. Wa ma nahnu bi mustaikinin, dan tiada kami orang-orang yang meyakini. Mana kami langsung tak yakin. Ya, apa yang dikatakan. Maknanya dia memang tak yakin adanya hari kiamat. Ya, buktinya
Orang tak ada satu bukti yang menunjukkan orang yang mati-mati dulu. Ia bangun kembali memberitahu. Ia memberitahu tentang ya aku dah ya dah mati. Dan aku tahu ya ada hari kebangkitan. Tak ada. Jadi tak ada bukti yang demikian. Yang mati semua senyap. Tak bagi tahu apa sabuk, tak bagi tahu apa-apa. Jadi ya kan Allah dah katakan. Ya. Mereka yang mati ni dibangkitkan besok pada hari kebangkitan, hari kemudian. Bukan sekarang. Mereka minta supaya sekarang dibangkitkan atau nak tunjuk. Bahawa ya, mereka boleh bangkit sekarang. Ya. Itu bukan dalam perjanjian Quran. Allah katakan ya, pada hari kemudian akan dibangkitkan. Ya, orang-orang yang sudah mati semua akan dibangkitkan semula. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya. Oh, mereka tak yakin. Mereka ragu-ragu. Ya, dia tak tahu ada, tak tahu kiamat ni. Ya, janganlah cerita kiamat. Dia tak tahu kiamat tu. Memang tak ada pun. Macam itulah. Bahasa-bahasa yang dapat dipaham tentang ayat ini. Ya. Baik, ya. Sampai situ dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi ayat selanjutnya. Minggu depan dah apa? Jatuh puasa ke? Puasa dah, Ustaz. InsyaAllah. Apa hari apa, ya, Ustaz? Kita dulu 7-8 ya. Dulu-dulu lah. Boleh. Sabtu pagi. Sabtu pagi pukul 7 ya. Okeylah, bolehlah. InsyaAllah. Pagi ni pukul 7 boleh? Nah, saya kerja dari rumah. InsyaAllah. Jangan kau tak bangun dah. Eh, bangun sahur lah Ustaz. Bangun subuh-subuh. Ustaz ni. Okey, tutup dulu. Sabtu pukul 7. Sadakallah. Sabtu pukul 7? Pukul 7. InsyaAllah. Okey, Sabtu. Okey. Okay.